Pemirsa Banjarmasin Post, kembali bersama saya Tabri. Di edisi travel kali ini kita main atau lebih tepatnya berziarah ke makam Syekh Salman Al-Farisi yang ada di Desa Gadung Keramat, Kecamatan Bekarangan, Kabupaten Tabing. Beliau ini merupakan salah satu dai atau pendakwah pada masanya dan juga masih dari duriat keturunan waktu Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Namun beliau berdakwah di Kabupaten Tabing. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti perjalanan bersama saya. Ya, demikian travel edisi wisata religi kita kali ini di Kabupaten Tabing, setelah berkunjung ke makam Datu Syekh Salman Al-Farisi yang ada di Desa Gadung Keramat, Kecamatan Bekarangan, Kabupaten Tabing. Jadi untuk para peziarah bisa datang ke sini langsung dengan mengikuti apa yang telah kita sampaikan di awal tadi, baik itu alamat, rute maupun kondisi yang ada di kawasan makam ini. Pantengin terus video bersama Banjarmasin Post. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.